sangat jelas ucapan yang disampaikan oleh yang berhormat malam dalam perasmian saya. Dia secara ikhlas yang dengan dia menunjukkan bahawa dengan landscape dan perubahan politik dalam negara ini, UMNO mesti bersedia itu ada perubahan sebab UMNO tidak boleh dengan cara dan pendekatan, tapi mesti menyesuaikan dengan keadaan yang sedang untuk membolehkan apa perkara dan keputusan UMNO menyertai kerajaan perpaduan adalah sekacang bising oleh Pak Presiden mengukuhkan apa yang telah pun disebut oleh Presiden Parti waktu mana Presiden ini dengan sendirinya memberikan pemahaman yang jelas kepada ketika juga saya ketika mandi untuk memulakan kita berangkat dari kita terbang bagi kita menghadapi cabaran baru yang sudah berbeda berbanding dahulu. Saya percaya ucapan Tuan Presiden dia akan dikupas dan dikulang dan dikulang dan dikulang dan dikulang dan dikulang dan dikulang.